Banjir Aceh Utara sudah memasuki hari ke-6, warga mengungsi ke lokasi aman. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Lok Sukon, Matangkuli, dan Sunudon di Kabupaten Aceh Utara. Banjir 1,5 meter menyebabkan pemukiman warga hingga kantor pemerintahan termasuk Mapolsek dan Koramil terendam. Warga dan petugas berjuang menyelamatkan dokumen dan barang ke tempat aman, sebagian warga juga mengungsi ke tempat aman.